Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sahabat Yustep sekalian, aku lagi berada di pesawahan ya. Ini sore, jalan sore di pesawahan. Ini padinya udah pada berisi ya teman-teman. Tuh, padinya udah pada berisi, udah pada menunduk. Masya Allah. Nah, ini suasana di sore hari ya. Alhamdulillah udah ada asar ya. Nah, ini namanya desa ini ya teman-teman. Raja Desa ini. Suasana sore hari di Raja Desa ya. Ini cuacanya panas, tapi di sana tuh terlihat gunung-gunung yang meninggi ya, kelihatan cakep banget. Masya Allah, ini untuk sahabat semuanya. Sebentar lagi kan aku mau mudik, jadi ini ambil momentum dulu di sore ini melihat pesawahan. Nah, ini Masya Allah padi yang udah pada berisi ya. Nah, ngagebrigeun manuk sebenarnya. Ini banyak manuk-manuk atau burung-burung ya kalau sore hari, karena ini udah berisi itunya padinya. Tuh. Wah, banyak banget tuh. Burung-burungnya pada terbang tuh. Ini cuma satu kata. Wek-wek katanya. Tapi itu burungnya ngerti ya. Pada terbang semua tuh. Gak usah pakai kecerik-kecerik itu. Awas tuh katanya. Cuma kata itu aja, tapi itu burungnya kayak yang ngerti ya. Tuh burungnya pada terbang semua. Tuh itu sampai sana tuh. Nah, itu bapak itu lagi ngegebah burung ya teman-teman. Nah, sangat luas sekali Masya Allah, tabarakallah ya. Nah, ini perkampungan ini kebanyakan ini yang menanam padi ya, itu sampai luas ke sana. Ini untuk sahabat semuanya, saya ucapkan atas nama channel Rosi Andira, mengucapkan terima kasih banyak ya atas dukungan kalian selama ini, dan mohon maaf lahir dan batin apabila selama di konten ini ada kata atau sikap yang kurang berkenan di hati, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf lahir dan batin. Selamat menjalankan ibadah puasa yang ke-28 ya sekarang ini. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa berada dalam ridhonya Allah, dan kita semua termasuk orang-orang yang diampuni. Amin ya rabbal alamin. Ini suasana sore hari ya teman-teman. Nah, ini penampakannya seperti ini. Nah, ini. Wah, tuh. Untuk temanku yang mau mudik ya, atau yang lagi mudik di perjalanan, semoga kalian sehat selalu dan berada dalam keselamatan serta perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya, teman-teman. Selamat berkumpul bersama keluarga tercinta, bahagia selalu dan sehat selalu untuk semuanya, senantiasa dalam berada dalam kesuksesan ya dan lindungan Allah. Ini ada saung ya teman-teman, dan ini aku mau
pergi lagi ya. Ini sekilas dari suasana pesawahan yang lagi berbuah ya. Karena kalau ke kampungku itu di daerah Pangalengan itu banyak perkebunan teh ya teman-teman. Kalau di sini pesawahan di Majalaya. Oke teman-teman, terima kasih ya Rosi ucapkan. Terima kasih atas waktunya. Inilah ngabuburit di pesawahan ya. Terima kasih sekali lagi. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.